to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Arsifio Selimo dengan otomotif yang mempersatukan kita ya. Kali ini kita akan review mobilnya pesanan Om Rolando dari Jakarta dan mobilnya sudah kita finishing dan konsepnya konsep Thailand tapi elegan ya. Enggak ada body kit dan lihat teman-teman ya. Mantap banget. Dan mobilnya sudah mau dibawa sama Om Rolando itu hari ini sore ya. Makanya kita review dulu sebelum dibawa. Pokoknya saya terus di channel RC Vios Nemo. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe dan tekan tanda loncengnya agar notifikasi yang muncul di handphone kalian. Langsung kita bahas aja di bagian tampak depannya. Mobil Vios yang sudah kita rubah dari Gen 3 ke facelift Thailand. Mantap banget nih. Nah, untuk bagian depannya di sini dari Gen 3 kita berubah menjadi Vios Thailand karena konsep grillnya sampai dengan bagian bawah ini kita ganti total ya. Jadi konsep di sini. Ini berbahan plastik dan original. Dan untuk bagian headlampnya di sini juga baru dan original bawaan dari faceliftnya karena kalau untuk pakai bumper yang Gen 3 ini nggak masuk karena lampunya itu yang meruncing sampai bagian samping sini keren banget tampilannya gahar terus untuk bagian DRL di bagian bawah sini nih bagian sisi kiri dan kanannya dia gede banget nih besar banget dan fog lampnya juga sudah satu paket ya jadi fog lampnya juga fog lamp original. Ini cuma lampunya kita kasih lampu yang original warna warna kuning. Tapi kalau yang DRL sini, ini kita kasih bawaannya memang sudah seperti ini ya, LED warna putih. Dan untuk bagian lampu di sini juga ada alisnya, ambient lightnya nya warna putih. Ini nyala saat lampu kecil dinyalakan ya. Dan lampu tengahnya ini modelnya model proyektor ya, tapi kita kasih lampunya yang warna putih. Ini bisa berubah-ubah warna tergantung lampu utamanya yang kita mau pakai lampu apa. Nah, gitu di sini juga lampu ini ada lambang Viosnya yang di sini nih original semua dan untuk bagian bumper ya di sini udah seperti mobil-mobil Camry pada umumnya ya jadi eh, ada garis-garis sampai dengan bagian ke bawah keren banget nah konsep grillnya di sini ini kita dapetnya yang chrome ya jadi ada dua tipe ada yang hitam ada yang chrome ya nah, ini kita ke bagian dapetnya yang chrome tapi mewah banget terus ada emblem Toyota di sini besar banget ya jadi mobilnya gahar gitu ya matanya sudah sipit grillnya udah ala ala Camry keren banget dan konsepnya di sini nggak ada body kit bagian tampak depannya tapi paling paling banyak juga ada penambahan di sini winglet cuman konsepnya Om Rolando ini nggak ada pasang winglet tapi udah cakep banget ya unitnya tahun 2015 pokoknya nanti saya taruh harganya di deskripsi apa apa aja upgrade nya dan habisnya berapa kalau 2015 itu harganya 82500 ya oke okay. Untuk bagian kaca film di sini kita kasih yang 40 persen, nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang juga, menerawang samar-samar. Terus di bagian wiper di sini sudah kita kasih juga wiper yang frameless. Ini wiper yang aman, ya. Jadi kalau nyapunya juga lebih bersih. Nah, untuk bagian sisi sebelah kanan untuk konsep bannya di sini kita kasih ban hangkok baru. Untuk velgnya kita kasih ring 16 baru. Kita pakai HSR wheels ya. Jadi konsep velgnya ini full hitam Hitamnya hitam dop dan seperti kipas ya. Serem sih. Kalipernya juga kita sudah kasih hitam. Ban baru itu bikin mobil lebih senyap dan lebih safety pastinya ya. Ketimbang mau, uh, ban-nya ban bekas. <laughs> Tapi kalau untuk konsep uh, velg ini selera dari si pembelinya nih Om Rolando. Jadi kita mencocokkan seleranya mau yang seperti apa. Karena velg itu jenisnya banyak banget. Ada yang labang, ada yang jari-jari. Ada juga seperti yang kipas kayak gini. Dan warnanya pun beda-beda. Nah, untuk bagian fender nih, fender di sini sudah kita tutup ya. Terus kita kasih lambang VVTI ya. Sebelumnya kan ada sense pionnya tuh kalau masih mobil-mobil standar, tapi sekarang sudah kita tutup dan kita sudah kasih lambang VVTI ya. Jadi udah kesan ekstraksinya sudah hilang. Dan untuk bagian spionnya nih, spionnya di sini sudah kita kasih retract dan ada sense pion di bagian sisi spionnya. Elektrik mirrornya juga sudah berfungsi. Jadi nggak terlalu banyak sense. Kalau di sini nggak dihilangin, banyak banget sense. <laughs> Oke. Okay. Terus untuk bagian kaca film samping di sini kita kasih yang 60% ya, dibedain sama yang depan. Yang samping itu agak sedikit gelap. Tuh. Oh. Nah, talang air di sini kita kasih yang model slim. Terus handle-nya tetap masih handle satu warna dengan body warna hitam dan untuk bagian samping kita ada body kit juga. Ya, original dari Vios-nya. Wah, wow, satu jengkal lebih pastinya aman. Tenang nggak usah takut gesrot di polisi uh, polisi tidur ataupun lubang. Nah, kayak gitu konsep elegan looks tapi depannya kita ganti yang facelift Thailand lebih sangar lagi ya dipandang matanya itu setiap hari nggak akan bosen teman-teman ya terus untuk ke bagian sisi belakang sisi belakang ini kita nggak banyak perubahan juga tapi si, sudah kita penambahan di sini e, ductel pemanis ya di bagian bagasi terus grillnya di sini kita kasih hitam ada kamera mundur juga dan plat easy nah di sini juga ada emblem Vios G, ya. Untuk stop lampnya masih original, juga belum ada custom, dan bumper belakangnya juga nggak ada. Kita kasih ke body kit sangat tinggi banget karena bawaan dari mobilnya, ya. Vios kaca filmnya ini kita kasih yang 60% sama dengan, dengan yang samping, tapi kalau 2015 dia udah ada deflogernya untuk pemecah. Apa sih namanya kalau ada mengembun ya di kaca? Nah, ini bisa, ini masih berfungsi nih deflogernya. Terus antena sirip hue-nya ini udah kita pasang juga. Kalau sebelumnya pan antenanya masih buntut tikus ya, masih panjang. Nah ini udah kita kasih antena sirip hiu karena wajib. Jadi penampilannya itu lebih cakep bagi kalau dilihat. Gitu ya. Nah di sisi di samping sini sama, nggak ada beda. Tuh gitu ya, nggak ada beda. Peleknya sama rata, nggak ada ya ukuran celong. Jadi benar-benar looksnya dapat banget nih mobilnya serba hitam. Jadi kelihatannya itu serem banget, sangar banget. Nah, bagian luarnya seperti itu modifikasinya dan bagian dalamnya juga sudah kita modifikasi. Nah, seperti apa modifikasinya? Stay tune terus, pokoknya di channel Arsipio Limo Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone kalian. Kita langsung ke bagian dalam aja. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke bagian dalam nih. Bagian dalamnya di sini, walaupun konsep luar nggak banyak modifikasi, tapi dalamnya dibikin nyaman, ya. Kenapa dibikin nyaman? Karena di bagian interior seperti dashboard di depan kita ini ini sudah kita kasih warna two tone di bawahnya kita kasih warna beige jadi uh, beda berbeda dengan mobil yang standar pada umumnya jadi kalau yang standar itu kan warnanya hitam ya sekarang sudah kita bikin beige dua warna seperti ini bikin mobil tuh tahtanya lebih naik lagi untuk head unitnya di sini kita kasih yang 10 in Android teman-teman tuh ya bisa nonton YouTube Netflix Google banyak banget nih Play Store semuanya ada di sini ya AC-nya dingin banget nih. Nah, untuk bagian uh, setir, di sini ada tombol-tombol untuk menghubungkan ke bagian head unit. Jadi, entertainment-nya di bagian setir aja. Bisa ngecilin, besarin suara, ganti channel, bahkan ngangkat telepon juga bisa. Jadi, teman-teman uh, mudah banget kalau lagi di jalan, di tol itu nggak usah kutak-katik di sini. Membahayakan. Jadi, tinggal pakai tombol-tombol yang ada di setir ini aja. Kalau untuk Vios G itu kan cuma ada satu tombol aja ya. Nah, di sini kita sudah modifikasi, kita bikin tombolnya kiri dan kanan ya, jadi lebih keren juga nih setirnya nih. Kalau untuk Vios 5 itu, dia bisa naik turun ya, tuh. Tapi belum bisa maju mundur. Kayak gitu ya. Dan untuk pengaturan spion retract ada di bagian dashboardnya. Kalau untuk bagian door trim, di sini sudah kita pasangin power window 4 titik, tapi sentralnya ada di bagian sisi kanan supir. Dia sudah auto turun dan auto naik, dan semuanya sudah kita cat menggunakan warnanya, warna warna bit sama dengan seperti bagian dashboard ya. Tuh, cuman memang kombinasi bagian depan ini tidak ada wood panel karena konsepnya memang mau serba hitam aja. Cuman memang kita kolaborasiin sedikit di bagian depannya gitu. Nah, untuk bagian joknya nih. Joknya di sini sudah kita jahit paten full di bagian jok. Ini dominannya lebih ke hitam tapi ada kombinasi bit di bagian sisi kiri dan kanannya sama di bagian belakangnya nih. Tuh. Dan kalau motif-motif jok tuh banyak banget Jadi seleranya tergantung si pembelinya Jadi kita sharing dulu untuk bagian motif-motif joknya Tapi kalau kulitnya kita pakai kulit sintetis ya Ini bahan ceroke jadi baru semua Yang lamanya kita buang Karpet dasar udah kita pasang juga Sampai dengan ke pilar, sampai dengan ke atap Sun visor semuanya sudah kita ganti semua ya dengan yang baru Terus di bagian sisi persneling handrem juga kita ganti sampai dengan konsol boxnya nih udah kita pasang juga bisa naruh-naruh duit bisa buat ngecas juga tuh ya kabelnya dan kalau untuk uh, kita nyetir juga lebih enak ya lebih nyaman jadi tangan kita bisa disenderin di sini nah tangannya di setir udah tinggal kita main kopling aja begini Se mantep banget jadi bikin nyaman juga berfungsinya juga bisa naruh barang-barang kayak gitu ya. Jadi di dalam itu konsepnya simple tapi mewah ya. Dan joknya nggak terlalu banyak warna-warni tapi senada dengan warna door trim dan dashboardnya keren. Kelaksonnya kita masih standar ya. Nah kayak gitu teman-teman. Dan kalau mau seperti ini bisa pokoknya lihat aja di bagian deskripsinya nanti saya taruh upgrade nya apa apa dan harganya berapa ya. Seperti itu. Kita balik lagi ke bagian depan. Nah jadi seperti itu ya bagian dalamnya pesanan Om Orlando dari Jakarta. Jadi sebenarnya mobil ini sudah dipakai sama Orlando sudah dites dan oke okay banget. Karena kemarin lama itu nunggu di bagian bumper facelift ini inden 1 bulan karena memang lagi ada bermasalah di becukanya pengirimannya. Jadi Om Orlando bawa dulu mobilnya selama 1 bulan. Tapi sudah kita pasang ini sudah datang barangnya dan jos pokoknya ya. Oke okay, teman-teman, jadi kalau mau pesen seperti pesanan Om Orlando ini boleh banget hubungin RC Pios limo nomor teleponnya saya taruh di bagian deskripsi dan di depan layar ya dan mobilnya masih ready banget di belakang saya ini masih ada putih hitam abu-abu moka merah pokoknya ada semua kita akan review satu persatu pesanan dari RCVOS Limo dari Sabang sampai Merauke jadi kalau WhatsAppnya belum dibales langsung aja telepon karena banyak banget ketimpa-timpa WhatsApp tuh ya baik banget yang telepon dan WhatsApp jadinya kadang suka ada yang kelewat ya langsung telepon aja langsung video call kalau mau langsung kirim KTP, alamat email, kita bikinin SPK dan bookingnya masuk ke virtual akunnya PT Bluebird jadi aman banget ya. Nah seperti itu review hari ini mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang sakit diangkat penyakitnya yang punya hajat dikabul hajatnya barokah untuk kita semua ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif dari RC Limo. Ciao. ciao.